Dalam dua bulan terakhir, angka COVID-19 di Kabupaten Mamuju terus menurun. Hal tersebut tak lepas dari kebijakan dari pejabat sementara Bupati Mamuju bersama semua pihak termasuk warga yang terus menerapkan protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran virus corona. Pejabat sementara Bupati Mamuju Muhammad Hasan Sulur mengatakan, semenjak dirinya menjabat dalam dua bulan terakhir, perkembangan jumlah warga Mamuju terpapar COVID-19 berkurang. Penurunan tersebut tidak terlepas dari upaya semua pihak dalam melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19 yang sangat masif. Selain di kota Mamuju, penerapan protokol kesehatan juga ditingkatkan di tingkat desa dengan memberlakukan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Namun masyarakat Mamuju diingatkan agar tidak terlena atas penurunan angka COVID-19 di Mamuju. Alhamdulillah, karena makin hari kami terus memantau perkembangan COVID. Ya, untuk hari ini, alhamdulillah, Kabupaten Mamuju belum mendapatkan lagi adanya masyarakat yang kena COVID ini. Persen kita belum menghitung persen ini, tetapi melihat awal-awal kali masuknya yang pertama ada yang terjangkit tiga orang, tapi alhamdulillah ke belakang ini sudah tidak ada lagi. Masyarakat juga dihimbau untuk terus membudidayakan 3M, yakni menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak dan hindari kerumunan. Dari Kabupaten Mamuju, Syarifuddin, iNews, melaporkan.